yang lagi beh. Video ini beredaran di sana. Ulun-ulun, rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu sagung dumadi kanggo kanggo triganggo. Dirga pendak kula sirna kanthi ing sesanti Suradira jayaning ret lebur ing pangastuti. Jaya jaya Dwi Bantara, mugia tetep jaya lan ngrembaka seni budaya ing bumi Nusantara. Purwakaning atur kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ugi mboten kathah lupen. Kunjuk atur kagem kadang pemirsa kakung sumawana putri ingkang tansah mirsani Yusi Majen. Yo, halo guys, kembali lagi bersama saya Yusima di sini. Ya, ya, yes. Jelas ini jelas ini saya mengabarkan bahwa hari ini kemarin ya, tepatnya kemarin malam, berarti tadi malam. Waduh, piye toh? Itu Den Akbar lagi kumpul-kumpul di Sanggar Asta Brata. Di sana ada acara perkumpulan temu fans. Kalau dari Ki Badar Alam katanya temu fans. Tapi kalau dilihat di sana ada sedikit wawancara. Yang saya lihat wawancaranya kalau nggak salah mic-nya itu lagi mati ya. Sebetulnya itu panjang, tapi berhubung mic wireless-nya itu kalau nggak salah trouble, jadinya itu nggak, suaranya kecil ya, makanya itu ada yang dipersingkat videonya. Jadi seperti itu, mungkin itu salah satu juga latihan mungkin ya untuk nanti malam. Nanti malam ada pagelaran wayang tanggal 19 kalau nggak salah itu nanti malam. Nah, ini jadwalnya saya dapat dari Instagram Asta Brata Media. Jadi di samping itu, wah, video di samping itu banyak video beredaran bahwa Mas Da Akbar itu lagi VC sama Nduk Niken. Terus posisi Mas Da itu lagi di salah satu pertemuan ya, pertemuan kalau nggak salah perkumpulan dalang atau gimana itu ya. Itu di situ Den Akbar lagi VC dan lagi gini ya, ya. Itu mama semua wis pada ngerti, podo geblak-geblak. Yang jelasnya videonya seperti ini, banyak pertayangan, gentayangan di TikTok sana ya. Yang jelas, jadi saya mengabarkan hari ini menegaskan bahwa ngene iki sing ngono ndelok ya apa wis geblak-geblak. Ini adalah suatu apa ya? Iki lho Ndra. Ndra, pit ta pit. Iki lho, wis koyo ngene kok masih nyedek-nyedek tak wajar pisan gue malah. Jadi itu salah satu membuktikan bahwa posisi Den Akbar sama Nduk Nikan baik-baik saja dan semakin lama semakin romantis. Jadi untuk nanti saya ditegaskan lagi nanti pagelaran wayang tanggal 19 kan nanti ya. Ya insya Allah nanti kalau nggak salah, ini kalau nggak salah geleng saya, itu nanti malam. Jadi habis kabar-kabari ini untuk jadwal nanti pagelaran wayang dan kabar-kabar kedekatan Nduk Niken sama Mas Da Akbar semakin berbunga-bunga. Nah ya saya sebagai fans ya, sebagai fans, status fan ini hanya bisa melihat dan ikut berbahagia melihat apa ya, adegan-adegan atau sedikit video yang di-share oleh mereka. Jadi ya ikut berbahagia, ikut seneng, dan yang jelas ben arek kae ben ngerti. Oh, ngawur apus kok arep mlebu-mlebu ayo. Jadi itu ya guys, berhubung ini sudah mau maghrib, jadinya kabar-kabari saya akhiri sampai di sini saja, karena saya persiapkan nanti untuk nonton pagelaran wayang yang jelas. Jadi thank you yang sudah support sampai detik ini, terima kasih
See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.